Assalamualaikum dan halo geng. Salam satu bikers lah. Kembali ke channel Makan, Motor dan Touring Noah TV. Seperti biasa channel aku ni untuk membujuk abang-abang di luar sana berkecimpung dalam touring. Jangan lupa share, like dan subscribe Motor Makan, Motor dan Touring. Ini aku sekarang lalu jalan kampung yang tidak berturap, macam off-road sikit. Ini jalan ke teluk Sungai Pier, akan tembus ke, Sinkiang Laut. Jadi seperti biasanya cuaca hujan sikit ni, tengok sawah di kiri kanan dan pemandangan indah. So tadi kita dah pagi tadi kita dah tengok motor KTM 250. Wow, macam semangat sikit nak buat off-road. Ini TRK 502, off-road dia okey ya. Tapi kalau motor yang satu silinder CC besar tanpa ni memang sedap lah jalan-jalan macam ni. Itu kegunaan dia. So macam TRK ni okey lah, sini boleh lah jalan-jalan pusing-pusing slow-slow, alright, okay. Jadi kita tengok dekat ni ya. Aku sekarang dekat Sungai Pier, waktu hujan sikit, macam hujan sikit. Jalan ni adalah di tepi laut ya. Tepi laut. Dan sekejap lagi kita pergi ke Tanjung Dawai ya. Tapi sebelum tu, sebelum kita pergi Tanjung Dawai macam petang sikit, ayam hutan. Buat laut lah, putih eh. Tapi aku ni laut, dia macam buat benteng lah, ban lah. Ban, dan itu Pulau Bidan, Pulau Telok seperti yang pagi tadi kita tengok. Dan yang ni, banyak burung-burung kat sini ya. Tadi aku nampak burung ayam-ayam. Alright, okay, seperti aku cakap tadi, kita nak pergi ke Juru ya. Sebelum kita pergi Tanjung Dawai, kita pergi Juru sikit ke Penang. Sebab Pai, Penang lah tu. Sebab di Juru tu ada Auto City, aku nak try motor Triumph lah. Triumph Sport, Tiger Sport yang baru lah, 660. Dan motor tu nanti kita try lah. Kita pergi Juru, dari sini ke Juru lebih kurang 40 minit tu lah. Tanjung Dawai ke Sampai ya, kurang dalam 40 minit. Wah, tengok lah jalan-jalan sini duri je ya, duduk sikit. Okay, alright. So inilah jalan-jalan ni. Oh, ni ada dahan kelapa sawit pula. Habis terkena ni kepala. Ini berapa pokok nipah tepi ni. Ada pokok bakau ni, nipah kan. Ada pokok nyok, pokok nyok tadi, pokok nipah. Dan dekat tempat aku menginap tadi tu, kat depan tu ada ladang nipah mana, ladang nipah restoran eh. Dan nanti aku buat dalam episod yang akan datang. Cerai cantik ya. Okay, kita buat dalam episod akan datang lah. Aku pergi ke ladang nipah Napiah, nama dia. Aku pisang ni sebelah kiri aku ni, nipah. Nipah ni ada jalan-jalan kampung lah, off-road. Bawa TRK 502 ni boleh lah, rendah sikit, light-light off-road lah kita panggil ni. Jalan kampung, tidak berterap eh? Okay, so tadi macam tadilah, kita akan pergi ke Juru lagi. Lepas kita pergi ke Juru, kita test tengok-tengok sah, Triumph 660. Lepas tu, lepas petang sikit, kita balik-balik ke sini, pergi ke Tanjung Dawai, beli apa ni, ni cantik mana, sejuk geng sini. Sejuk hujan ni ni ya. Hujan sikit sini ya. Okey, ya, kita pergi ke Tanjung Dawai, beli barang-barang ni, barang laut sikit, lacan ke apa yang betul. Dan buat orang mengai sini ya. Mengai tu tu ada kereta lepak tu. Oh best, dia jalan lepas hujan basah sikit ya. Tapi alhamdulillah tak berselut sangat. Selut tu nanti boleh lost cengkaman, traction, boleh lari. Okey, tu dulu burung. Wah, burung yang dilindungi oleh perhilitan lah. Denda RM10,000 tu kalau orang membelah tu. Makan sedap tapi tak boleh tangkap tu lah. Okey, ni kita sampai di Kunci Ayam, macam di Pantai Kelanang tu lah. Siapa belum saksikan, aku pergi ke Pantai Kelanang Banting tu, macam ni lah juga ni. Ada Kunci Ayam Tandok tu ni. Ni Kuala Sinkiang ni. Sinkiang. Oh tu dia ada pau-pau macam Pantai Kelanang tu lah. Siapa boleh saksikan aku pergi ke Pantai Kelanang Banting, lebih kurang macam ni lah dia punya. Nelayan dia pencari udang apa ni. Ada mi udang kat tepi kanan aku ni. Oh hujan lah.
Okay, oh tu dia orang perkenal mi udang, suasana kampung eh. Handsome. Jadi hujan sikit lah. Alright lah. Jadi itulah kita lalu jalan tidak berturak lah. Daripada Teluk Pier tadi ke Kuala Singkiang kan. Kuala Singkiang ni tunggu ni tapi kopi telah depan tu ya. Oh ini kalau sawah hijau pun cantik ni. Jerai dan sebagainya. So jom kita pergi ke Juru Auto City. Kita try jengok-jengok Triumph lah. Apa cerita Triumph baru ni. Nanti kita balik KL, kita try lagi. Kita pergi ke PJ ni. Ni kita alang-alang aku dah kat sini kan, ke Juru. Pergi Juru sat 40 minit lebih kurang kot. Okay, buat di sana. Let's go. Sekarang kita berada di Juru Auto City Seperamprai. Itu dia motor Tiger 660 Sport. Ini motor yang antara yang paling yang terpower di dalam kelas dia 660. 3 cylinder triple. Dan motor ni mereka kata kelahir daripada kesinambungan kejayaan triple Trident. Trident triple tu yang motor naked tu. Dan motor ni kalau kita tahu memang sport touring. Dia bias ke arah jalan berturak lah, bukan off-road. Dan dia ke arah bukan sport, dia ke arah touring adventure. So, mereka kata motor ni versatile. Boleh pergi bawa commute, touring dan sebagainya. Jom kita try. Okay, baiklah, aku nak start engine. Tengok dia punya panel instrument. Wah, handsome lah. Atas tu LCD, bawah TFT. Okay, start. Oh, sedap. Sedap punya bunyi dia baik lah. Oh, triple biasa lah, sedap. Okay, jom. Bismillah. Okay, oh, best. Okay. Okay, alright, alright. Okay, aku rasa power delivery dia pada low end top mantap ah. Motor ni aku boleh jamin ganas. Very aggressive dekat apa ni. Ringan dia. Kalau nimble ah. Dengan top dia. Jadi aku boleh test kat sini low end RPM je lah. Mid pun tak boleh. Nanti kalau ada rezeki kita boleh test di PJ lah. Middle dengan top RPM dah kita try drive dia macam mana. Okay, tapi aku rasa dia boleh pergi power dia ada dalam ketiga-tiga low, mid dengan top. Pucuk rawi ni mesti best. Nanti kalau ada rezeki kita boleh try dekat PJ lah. Dekat PJ ni aku saja datang tengok-tengok dia. Oh, mantap lah motor ni lah. Sport touring adventure. Dan oh, ada kereta siap. Okay, bawa low RPM lah. Test gear pun lembut lah. Ni aku buat signal sikit. Dia berkata boleh padam sendiri signal ni. Dia akan padam sendiri lah tu dia. Dia padam. Siapa yang lupa-lupa tu okey lah. Oh, mantap motor ni. Mantap. Kalau baru nak break. Tengok. Ya, ni scene break tu buat kerja. Okey ya. Motor ni terbaik ya. Dan ni bawa pergi Genting, bawa pergi Bukit Fraser New Best ni. Highway pun best, dia versatile lah. Memang berbaloi lah dengan harganya. Di antara RM49,900 dengan RM50,900 ya, harga dia. Dan tadi aku cakap dekat dia punya sale, dia ada masukkan beberapa package yang boleh dimasukkan untuk siapa yang beli awal lah, early bird. Okay, kita end dekat sini dulu lah. Nenek saja, tengok-tengok. Nanti ada rezeki kita try dekat PJ pula. Kita try highway ke apa ke patut. Alright, good job Triumph. Kali ni aku review di Penang pula. Hari tu aku review dekat PJ Tiger 900 dengan 850 Sport. Kali ni 660 motor terbaru ah. So motor ni 660 Tiger Sport, super sport touring, sport touring, tapi dia dual adventure, bias kepada adventure. So kita mesti tahu sport touring dengan touring tu ada dua. Jadi motor ni didatangi dengan kalau kita tahu triple lah, kalau Triumph memang triple lah, triple piston, silinder. So di antara kelasnya dia adalah tertinggi, horsepower dia
81 horsepower pada 10,000 lebih kurang 250 RPM, dan dia punya torque pun agak tinggi ya, 64 Nm. Dan tadi aku dah test ride pusing oleh kerana motor ni belum register, aku test dalam ni saja. So dia punya torque dapat rasa on low end lah, dan dia punya gear tu, dia transmission dia tu agak lembut lah, lembut. Dan bila aku drop, dia punya engine braking pun agak baik ya. Dan dia dilengkapi dengan TFT ya, TFT dengan LCD ya, double lah, dua. So dia ada dua. Kalau boleh tengok, siapa yang daftar awal akan dapat yang connectivity tu. Kalau hampa belum tengok lagi aku review Tiger 900 tu, dia ada connectivity ya. 850 tak ada connectivity. Yang ni kalau siapa daftar awal dia masukkan dalam package. Okey. So masuk kata lagi-lagi dia punya fork upside down lah, Showa, upside down Showa. Dual disc ke depan lah, dual disc ke depan. Ground clearance dia aku tak pasti lagi berapa, tapi nampak macam agak rendah. Tapi nanti aku informkan balik. Dan juga dia punya caliper from Nissin. Belakang boleh remotely adjust lah. So preload dia. Depan non adjustable. So dia adalah 17 liter. So Triumph Clean boleh pergi dalam 300 lebih lah kilometer. Mileage dia punya minyak dia. Dan tadi aku test dia punya signal lah. Dia padam sendiri ya. So maksud kata siapa yang lupa-lupa tu, dia boleh dia padamkan sendiri lah. So ni dia ada dua mode lah, rain mode dengan normal mode. So dia ada traction control, dual ABS. Rim adalah cast alloy ya, cast alloy 17 inci depan belakang. Dan dia punya curb weight lah, curb weight dia adalah 206 kilo. So agak ringan bandingkan dengan motor di dalam kelasnya. Dan seat height dia 835. Dan kalau kita tengok dia punya ergonomik, aku naik tengok kan, memang agak ringan lah. Okay, seat height dia 835 lah. Okay, 835. So bila kita duduk ni, dia touring dia agak menegak. So maksud kata dia punya kaki pun wow, macam naked juga bawah. So ini adalah sport touring yang terbaru daripada Triumph Tiger 660. So jangan lupa share, like dan subscribe lah. Makan, motor dan touring ya. So nanti bila-bila kita pergi ke PJ pula, kita jumpa Abang Zahid, kita boleh try. Okay. Ni aku sahaja on the way. So sekarang jom kita pergi Tanjung Dawai makan mi udang. Okay. Ciao. Aku berada di Pantai Tanjung Dawai ya. Di sebelah sana Pantai Merdeka. Hari ini kita nak beli sikit barang-barang di Tanjung Dawai. Waktu pun sudah senja. Sunset, matahari terbenam. Oh, sempoi bang. Tanjung Dawai.
Ha, di sini ada jual hasil-hasil laut semua lah. Sekarang dah senja dah. Dia pun nak tutup lah. Tutup kau apa? Ya, malang ni. Oh, malang ni. Tengok ni. Oh, cantik lah. Pemandangan. Sebelah sana, Pantai Merdeka. Apa boleh naik bot? Daripada Pantai Merdeka boleh naik bot sampai sini ya, Cik? Ah, naik bot. Pergi balik lah. Pergi balik lah? Berapa ringgit lah? Pergi RM3, balik RM3, RM6. Ah. Pergi balik RM6. Nah, dah pilih kat mana RM5? Ya. Ya. Barang di Tanjung Dawai, ikan bilis. Tutup ke bawah 10? Ha? Tutup ke bawah, Cik? 10? Tutup. Pukul 8 ya. 8? Pukul 8 lah. Tentuk dah lah. Tom Yum Fish sedap ni. Budu pun dah. Wah, oh, terbaik geng. Boleh datang. Apa lagi yang menarik ya? Mata biru lah. Haa, bilik mata biru. Dah pack lah. Ada yang yang paket. Ya, paket lah. Kalau nak kita paket dah. Paket. Ha, bila paket. Ni berapa? Mana? Ini kalau kualiti bagus dia. Kalau bagus ambil ni. Tapi mahal sikit lah. Berapa? 1 kilo 3 dua, kalau nak kilo 60. Kilo. Oh, 1/2 kilo pun banyak dah kan? Ha, 1/2 kilo pun banyak. Boleh. 1 kilo nak packing ah. 1 kilo. Tak apa, 1 kilo. Packing. Ah, orang buat mie rebus di mana? Kalau pak ambil rebus yang ni, ni. Satu tu. Ha, ni eh buat tu hak tengah tu 2. Ni rebus. Ni rebus. Yang ni orang buat mie rebus, buat cuk udang yang ni lah. Ni. Yeah. Ha. 1 kilo. Ni eh, ni aku okey tak tu? Okey, tak apa boleh. Okey, ni buat review sikit lah. Ya, rumah, ya, tak apa, tak apa review orang lah. Ni kopok ni mana? Kopok sotong. Sotong? Ya, ni kopok sotong. Hmm. Kopok berinjau, kopok ikan tamban. Kopok sotong ni tak pernah makan ni, kopok sotong. Kopok sotong lah, geng. Sedap lah. Ni berapa kira? Setengah kilo, 10. Setengah kilo, 10? Ya. Try tu, saya kira. Eh, hak ni dulu. Hak ni nak buat. Nak baking juga. Kopok tu, nak apa? RM3, RM5. RM400, RM10. RM400 ni RM10 ni? Ha. Oh, RM10 geng. Ini murah ni bagi dia. Bolam tu. Bolam tu betul bubu seal eh. Ini ini yang bagus lah daripada 3 ni. Yang ni sebab belacan tu bakar pun melok lah. Kalau macam ni belacan tu bakar. Yang ni kena bakar? Tak payah dah? Belum. Yang ni dah bakar siap. Ha. Ha. Tapi kalau nak masuk, kat rumah nak sedap yang ni lah. Ha. Ha. Di mana sedap ni lah? Ah, boleh. Kena ayat ni. Ya. Lama buka ni. Kedai lama dah buka? Ha? Lama dah buka. Ah, lama dah. Sejak tahun bila? Dari gerai bawah lagi. Gerai bawah? Ha, gerai bawah dulu gerai lama je. Lah ni baru dia buat batu lah. Ha. Oh, okey okey. Lama dah. Tahun berapa? 80-an, 70-an. Tak tahu. Ni lagi. Ha. Aku macam gerai ni bertubuh ke orang saling kat dia dia kecil lagi. Dia umur dia lah. 28. Tempat ni 28 tau. Oh, lama dah. Lama dah. Oh, datang geng sini. Park dekat Pantai Merdeka. Mai beli sini, balik-balik Pantai Merdeka. Boleh kan? Ha, boleh. Okey, jangan lupa share, like dan subscribe lah. Makan, motor dan touring.